Edunitas, being successful is easy. Spek kerja, kuliah jurusan, pendidikan ilmu pengetahuan alam. Sebelum lanjut membahas video ini, ayo sahabat Edunitas subscribe channel ini. Klik tombol lonceng serta bagikan agar informasi ini tersebar dan berguna untuk yang sedang membutuhkannya. Apa itu kuliah jurusan pendidikan ilmu pengetahuan alam? Pendidikan ilmu pengetahuan alam merupakan program studi yang mempelajari bagaimana menjadi seorang pendidik atau guru mata pelajaran IPA. Dipecah ke dalam beberapa bagian ilmu pengetahuan alam, seperti pendidikan biologi, pendidikan fisika, dan pendidikan kimia. Kuliah jurusan pendidikan ilmu pengetahuan alam mempunyai berbagai prospek kerja menarik, diantaranya berikut ini. Prospek kerja yang pertama, kamu bisa menjadi seorang pengajar biologi. Selanjutnya, kamu bisa menjadi seorang pebisnis di bidang pertanian. Kamu bisa menjadi seorang pengajar kimia. Dan kamu bisa bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur. Dan masih banyak lagi prospek kerja lainnya yang tentunya sangat menarik dari jurusan pendidikan ilmu pengetahuan alam. Berikut ini rekomendasi kampus yang menyelenggarakan jurusan pendidikan ilmu pengetahuan alam. Wilayah Semarang. Biaya pendaftaran hanya Rp100.000. Tersedia program perkuliahan karyawan, blended, atau online. Ayo, daftar kuliah dari rumah sekarang juga, sebelum kuota penuh dan biaya kuliah naik. Pendaftaran dilakukan secara online dengan membuka website edunitas.com atau bisa menghubungi nomor di bawah ini. Edunitas, being successful is easy.